Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkunjung ke Kota Pari, Kediri, Jawa Timur. Berkunjung ke Kota Pari, tak lengkap rasanya bila kita tidak mengunjungi Kampung Inggris. Mungkin hampir sebagian dari kita sudah pernah mendengar nama Kampung Inggris. Tapi tahukah kalian di mana letak Kampung Inggris ini berada? Kampung Inggris ini terletak di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kampung Inggris Pare adalah sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Kediri, Jawa Timur yang telah mencuri perhatian banyak orang, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Kampung ini telah menjadi destinasi utama bagi mereka yang ingin memperdalam kemampuan berbahasa Inggris. Bagaimana sejarah perjalanan Kampung Pare menjadi destinasi pembelajaran bahasa Inggris? Apa itu Kampung Inggris Pare? Seperti yang bisa disimpulkan dari namanya, Kampung Inggris Pare adalah tempat di mana sebagian besar penduduknya mampu berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Inggris. Tak hanya para guru atau akademisi, bahkan mayoritas penduduk setempat dari berbagai kalangan memiliki keterampilan berbahasa Inggris yang cukup baik. Meskipun tidak semua penduduk memiliki kemampuan bahasa Inggris, tetapi lingkungan yang mendukung untuk belajar tersedia di sini. Siapa perintis Kampung Inggris? Pada tahun 1976, Mr. Cullen Olsen, yang dikenal dengan nama Mr. Cullen, menjadi perintis Kampung Inggris Pare. Ia juga merupakan pendiri Basic English Course atau BEC, tempat kursus bahasa Inggris pertama di Kampung Inggris Pare. Setelah ini kita akan menyusuri jalan-jalan yang ada di Kampung Inggris Pare ini. Dari jalan ini kita akan lurus ke depan. Perjalanan Mr. Cullen menuju kesuksesan ini dimulai dari masa kecilnya ketika ia menghadapi kesulitan ekonomi yang membuatnya harus berhenti sekolah. Suatu hari, Mr. Cullen mendapat informasi tentang seorang guru yang menguasai 8 bahasa asing bernama Kiai Ahmad Yazid. Tanpa ragu, Mr. Cullen memutuskan untuk berguru pada Kiai Yazid yang berada di Pondok Pesantren Darul Falah, Jawa Timur. Namun pada suatu waktu, datanglah dua mahasiswa dari IAIN Sunan Ampel yang ingin mempersiapkan diri untuk mengikuti tes ujian bahasa Inggris. Saat itu, Kiai Yazid tidak ada tempat dan istri Kiai Yazid menyarankan agar mahasiswa tersebut belajar kepada Mr. Cullen. Mr. Cullen pun menerima tantangan ini dan mulai mengajar mahasiswa tersebut. Hasilnya, ketika pengumuman tes ujian keluar, para mahasiswa tersebut berhasil lolos. Berita keberhasilan ini menyebar cepat ke seluruh mahasiswa IAIN Sunan Ampel. Akhirnya, Mr. Cullen dibanjiri oleh mahasiswa yang ingin belajar bahasa Inggris. Lalu kita akan berbelok ke kiri. Kita susuri jalan ini. Berdirinya BEC, pada 15 Juli 1977, Mr. Cullen resmi mendirikan Basic English Course. Kini, BEC telah berkembang pesat dan memiliki cabang-cabang lain, seperti English Enrichment Course dan High Level English Course. BEC telah menjadi tempat terkemuka untuk belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris. Lalu kita coba akan berbelok lagi ke kiri. Ternyata di sebelah Kampung Inggris ini
ada juga Kampung Arab. Kita akan coba memasuki wilayah Kampung Arab ini. Dari Kampung Arab ini, kita akan coba lurus ke depan. Lalu kita belok ke kanan. Kampung Inggris Pare terus tumbuh dan menjadi daya tarik bagi individu yang ingin memperdalam keterampilan berbahasa Inggris mereka. Dengan peran penting Mr. Kalen Osen dalam mendirikan BSC, Kampung Inggris Pare terus menjadi destinasi unggulan bagi mereka yang ingin menguasai bahasa Inggris. Pertumbuhan ini juga didukung oleh semangat kolaboratif warga Pare yang saling membantu dalam menyediakan fasilitas dan penginapan bagi para siswa. Dari jalan ini, kita akan coba belok lagi ke kanan. Kita akan susuri jalan ini. Kini, Kampung Inggris Pare memiliki puluhan lembaga kursus bahasa Inggris yang mampu menampung ribuan siswa setiap tahunnya. Menjadikan Pare sebagai pusat pembelajaran bahasa Inggris yang mendunia. Ternyata, di depan ada tulisan yang menunjukkan lokasi Kampung Inggris yang terkenal di wilayah Pare, Kediri, Jawa Timur. Demikian informasi mengenai kondisi terkini Kampung Inggris yang berada di Pare, Kediri, Jawa Timur. Semoga informasi ini banyak memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.